Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini gua lanjut lagi bermain game PS2. Di sini gua bermain game Digimon Rumble Arena 2. So, yang PS1 sudah pernah gua mainin kemarin-kemarin ini. Sekarang kita mainin yang PS2. Langsung aja kita start, toh. Ada multiplayer, single player, practice, option, record. Yo, udah single player aja, cuy, ya. Di sini kemarin tuh gue udah main beberapa menit, beberapa hari lah, 2 hari itu ya, untuk ngabuburit doang. Dan gue cuma baru dapat ini. Ini apa tanda tanya ya? Ini nih si ini Black Agumon dan Black Wilmon. Bukan Black Agumon dan Black apa ini? Gue lupa namanya, coy. Pokoknya ini tuh yang ini. Cuman Blacknya. Terus yang bawah ini. Ini tuh ininya, coy. Black yang ini. Ya sudah, gue akan coba dari yang ini. Guilmon ya, let's go. Difficultnya medium aja. Oh, seperti itu tampilannya, beda ya. Oke, kita lawan manusia. Dino ini. Dino apa tuh, kura-kura kali ya? Oke, beda cuy tampilannya, cuy. Apa kontrolnya beda? Woi, enggak bisa loncat gua. Biasanya X loncat. Dari loncat apa ya? Otak. Oh. Oh, kok segitiga ya, loncat segitiga. Wah, ini bakal gua susah nih. Wah. Ini cepet amat geraknya, coy. Gak tau FPS gua ini kali ya. Di bawah sana ada nyawa, tapi gua enggak bingung nanti naruh ke facecam gua di mana ya. Aduh. Ada nyawanya tuh, masing-masing diberi nyawa 3, coy, sama yang punya ini ya, yang sama gamenya. Nah, gua perak-perak aja. Dan gua enggak tahu sih ini jurusnya nanti kalau misalkan udah jurus gitu sama yang di PS1 atau enggak. Wow. Duh, knockout lagi. Jurus. Aduh, kalem. Gila, kesurupan musuhnya. Sini kamu. Berani kan dia kesini kan? Fire hot. Sebuah defense yang sangat amat sederhana tapi mematikan. Wow. Panas. Gila, kesurupan musuhnya, gila. Susah banget. Wow, slow. Wah, gua kalah ini mah fix. Tuh kan, knock. Susah juga ini PS2 ya. Gak segampang di PS1, coy. Gak kena, coy. Gila, ini darah gua dikit lagi nih. Gua harus memojokkan si karakter ini. AI-nya jagoan banget, sumpah. Nah, KO kan. Mana dia? Oke, di sini. Kita main pojokan. Kecak. Oke, press ini to continue. Susah juga memang. Oke, kita bawa ya, karena di bawah tuh ada tulisan easy dan di atas ada tulisan hard. Jadi kita pakai easy dulu aja. Coba tahu sampai ya dari ini ya, sama ke easy. Oke, lawan si ini. Wah, ini tempatnya. Oke, gua akan tunggu di sini dia ya. Ini sih susah banget. Naik-naik anjir, gak bisa, Pak. Tak kena, everybody. Aduh, gua baru turun. KO lah. Gitu licik, Pak.
Anjir. Sekut everybody. Kan. Anjir sekut juga sumpah. Ini tempat yang paling ngeselin sih. Dia bisa kabur gitu toh. Tuh dia udah bisa berubah lagi, anjir gua gak bisa berubah woi. Licik ya. Aduh kena lagi tuh kan KO kan, licik musuhnya coy. Terlalu OP. Lagi gua yang gak terlalu OP sih. Tuh kan gua aja kalah sih. Diperpeki nih woi. Gila sih. Kalah. Oke, gua enggak mau, enggak terima. Kita harus juang lagi. Yes, continue. Aduh, susah sekali memang. Gua enggak bisa gerak ke atasin lagi. Pro deaths. Sakit sekali sumpah, ini tempatnya juga enggak enak. Tunggu kalau di sini ya. Licik lagi bisa gitu anjir. Gue cuma bisa gitu-gitu anjir. Tuh susah coy sumpah. Oke okay lah coy, kita coba perpek deh ya. Oke okay, mati lu. Sini kamu naik sini kalau bisa. Ini api lawan api nih. Saya berubah jadi api ya. Tidak naik kawan-kawan. Nah KO kan. Kita jadi penjaga atas aja udah. Bisa ke bawah lah susah sumpah. Sekalinya dia naik, gua akan coba timpuk dia. Oh, apa tuh? Tidak sampai dia. Tidak sampai, kasihan sekali. Bohin lagi. Ngapain lu ke atas, oi? Ngapain ke atas, udah kamu ngebel ke atas. Oke mantap. Wah kena oi. Sangat baik sekali coy. Ini gak kena kamu. Sini kamu kalau berani. Naik sini kamu berani. Gue jadi penjaga atas coy. Jangan sampai lah. Gerak oke. Gue cuma bisa hello spirit seperti ini doang coy. Gak kena oi. Gue cuma gak mempan oi. Gue cuma menunggu doang seperti ini coy. Burisan. Si karakter musuhnya gak mau naik coy. Dan gue gak mau turun. Udah jadi kayak gini doang. Dan itu bom jangan didekati sih. Wih kena cok. Aduh. Wah kena lagi. Jadi enggak tuh. Oke kena lagi kah. Kita kena gila. Wah terpukul mundur aja dia. Wah KO kan. Ini baru taktik yang benar. Mantap sekali. Oke lanjut lagi ya. Cukup 2 pertandingan lagi ya. Gak cukup sih. Oke, okay, let's go. Kita lawan. Ini gua enggak tahu karakter baru sepertinya di Digimon 1 enggak ada. Nah, kena. Oke,
Wah, pokoknya terus coy, tempatnya juga keren. Kayak tempat di Naruto ya. Anjir, warna kena. Warna kereta, warna kereta. Ini tempat cowboy coy. Oke, matikan dia kan. Eh, gue ditabrak lagi itunya anjir. Jadi kan bakal ya. Woi, serau, serau, serau. Waduh, KO, woi. Berubah dia. Oke, pertarungannya sangat sengit, cuy. Woi, tiba-tiba di sini. Oke, sama-sama pakai api. KO dia. Wah, sekarang gua pakai tangan apa tuh barusan ya? Gua lihat tangannya cuma tangan itu doang. Kena, woi. Itu ini. Wah, GG musuhnya baru ini enggak ini sih enggak terlalu apa namanya noob ya. Win, easy banget musuh yang ini coy. Oke, langsung kita kesini. Lawan manusia manusia sih Dino Kelabang lagi ya. Dino apa namanya ini ya. Oke, Dino Cloud Battle. Oke, di lahar ini. Kalian bisa lihat di bawah lahar ya. Aduh, lah ini susah banget tuh, hop 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 hop. Oh, gua mau ke sana. Itu ada sesuatu. Oke, gua nemu darah, malah nemu darah ya. Apa ini? Uy, jatuh gua, uy. Woy, apa yang terjadi sama layarnya? Memenu lagi, memenu. Coy, sumpah. Ih, sumpah ini, aduh. Nah, matikan lu. Nah, KO dua-duanya langsung, coy. Nanjir. Tadi sengaja ya. Gigi musuhnya sumpah ini sih gigi banget. Double kill. Oke, gua akan tunggu di sini aja. Orang ini apa nih? Itu mau kemana coba? Musuhnya mau kemana coba ya? Musuhnya nggak berani maju sih. Oke. Tempatnya sudah gua hancurin coy. Bentar ini sisa. Tempat dia jalannya udah gua hancurin. Jadi dia nggak bisa maju, udah diam aja di situ. Kita tunggu nanti larinya untuk naik lagi ya. Nah, ini dia larinya naik. Dia akan kabur kemana nih? Ah, dia kepanasan. Oh, ah. Jadi dia taktik dia ya. Aduh, sleepy time. Ini gue gak bisa ngapa-ngapain, malah tidur woy. Mana di jengetan apa? Aduh, kayak olahan gue kan. Dia bisa berubah ya, lucu kan. Gue gak bisa, aduh deh. Susah nih, sumpah. Dikit lagi itu, aduh. Sudah 13 menit lagi, satu kali lagi ya. Kita coba satu kali lagi. Ah, cuy, grab atau throw, oke. Okay. Itu musuhnya barusan dikit lagi jedaran coy, sumpah. Kita go out battle. Musuhnya bisa comeback itu licik. Dan juga, darahnya apa? Serangannya mematikan coy. Time to go. Oke, dia akan mati di situ coy. Setelan lahar. Aduh, apa ini? Stay offline. Nah, mati kan. Ya, baterai aja kayak gini ya. GG juga nih gua ngini terus.
sana lu, jangan sini lu. Aduh, berat kena. KO juga akhirnya, coy. Nah, sana. Ah. KO juga kan akhirnya kan dia. Wow. Ada satu Digimon Revolution. Bukan Digimon Revolution, Digivolt ya. Wah, kalau ini lebih gede coy. Wah, dibakar aja udah. Ini gua di lahar ya, tapi kenapa kalau kena lahar mati coy? Oke, biarkan musuhnya diam di situ. Musuhnya lebih suka menyendiri sih. Sini kamu. Cici dia udah bisa berubah lagi. Wah, OP sekali. Gua langsung KO anjir. Gila gede. Ah, mati lu. Ah, musik gede apapun lawan gua pasti kalah. Oke lah bro, kita bakal udahan aja untuk video hari ini. So, terima kasih juga yang sudah menonton. Ini misi sih dikit lagi ya, tinggal satu lagi. Tapi enggak lah, udah aja besok nanti aja lagi ya. Oke lah bro, kita bakal udahan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching this video. Saya Enjoy Explay. Sampai jumpa di next video. Dadah.